2023 segera dilaksanakan. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Seluruh pasukan, siap! Gerak! Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Pada pemimpin upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. Siap kembali ke tempat. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran sang merah putih. Teruskan ke atas.
Hormat gerak, tegak gerak, balik kanan langkah tegak maju jalan. Dengan memberikan doa yang terbaik sesuai kepercayaan masing-masing. Mengheningkan cipta, mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial. Maka disusulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. Janji siswa. Satu. Satu. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Dua. Adab terhadap orang tua. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Hormat terhadap guru. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. Tiga. Tiga. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Bagai bekal masa depan bangsa. Bagai bekal masa depan bangsa. Empat. Berprestasi dalam rangka. Berprestasi dalam rangka. Mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan. Lima. Lima. Menjadi warga masyarakat yang baik. Menjadi warga masyarakat yang baik. Dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara. Secerah mentari pagi menyinari bumi Allah, ibu sapa seluruh peserta upacara pada pagi hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SPN Serua 2, Ibu Kusniati SPDMM, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, dan tak lupa pula anak-anak yang begitu hebatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali sepekan sekali kegiatan rutin kita, yaitu upacara bendera. Apa kabar anak-anak hebat? Lemes banget ya. Ayo harus semangat yo. Apa kabar anak-anak hebat? Tidak banyak yang akan ibu sampaikan. Yang pertama yaitu apresiasi yang tak terhingga untuk kakak-kakak yang hari ini sudah bertugas dengan baik, dengan lancar. Semoga kedepannya menjadi jauh lebih baik lagi ya kak ya, karena pengalaman adalah guru yang berharga. Dan ini akan terus kalian ingat, kalian bisa gunakan di jenjang-jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian yang belum mendapatkan kesempatan, ibu harapkan juga berani seperti kakak-kakak yang sudah tampil hari ini ya. Kemudian yang akan ibu sampaikan yaitu mengenai hal-hal yang ada di sekolah agar tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang,
Anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk serta perlindungan melalui sehingga telah kami dapat berguna bagi agama, desa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat bagi berkah serta selamatkan kami dari semua bahaya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepada-Mulah kami bergantung dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang ramah ini. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Bubarkan. Penghormat. Pembina upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara.